Hai food lovers, mau lihat updatean terbaru tentang makanan? Jangan lupa ya, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dari kemarin-kemarin pada minta dibikinin resep takjil, jadi hari ini aku coba bikin dadar gulung coklat isi pisang keju. Pertama, siapkan pisang raja, kupas dan kemudian belah menjadi dua dan belah lagi menjadi dua. Potong-potong keju dengan ukuran seperti di video ini. Campurkan terigu, gula tepung, coklat bubuk, kemudian aduk rata. Tambahkan telur, susu dan mentega yang sudah dilelehkan, kemudian aduk rata. Panaskan pan, olesi dengan sedikit mentega, dadar adonan tapi jangan sampai terlalu kering. Ini aku pannya pakai dari stand cookware. Ulangi stepnya sampai semua adonan habis. Ambil kulit dadar gulung, isi pisang dan keju, kemudian lipat dan gulung. Untuk pisangnya bisa ditumis dulu dengan mentega atau langsung aja. Tidak terlalu manis, dia ada gurih-gurihnya. Cocok banget buat menu takjil. Merapat yuk, hari ini aku bikin cemilan super praktis, gak sampai 15 menit. Kira-kira apa ya? Enak, crispy. Tuang telur kocok di pan stand cookware. Tambahkan kulit tortilla, tekan-tekan sebentar, kemudian balik. Tambahkan saus tomat dan ratakan. Nah, untuk toppingnya bisa pakai sesuai selera kalian. Di sini aku pakainya sosis dan biar segar aku tambahkan potongan nanas dan paling atas adalah keju mosa. Terus tutup sebentar biar kejunya meleleh. Dan tada, pizza teflonku udah jadi. Tinggal dipotong-potong dan siap disajikan. Namanya pizza praktis. Karena ada nanasnya jadi segar banget. Coba yuk resepnya. Pakainya cuma dua bahan favoritku, yaitu sosis dan telur. Pertama, iris sosis bagian tengahnya, kemudian siapkan pan dari stand cookware, beri minyak sedikit, taruh sosisnya, terus taruh telur yang sudah dikurangi putihnya. Ini aku pakai dua telur karena ternyata sosisnya itu tebel ya gengs. Tambahkan sejumput garam, lada hitam, dan parsley atau daun bawang. Balik sosisnya dan masak sampai telurnya setengah matang atau matang sesuai selera aja. Beri saus favorit kalian, ini aku pakai saus tomat. Belah, kita lihat dong. Yuhu, telurku 3/4 matang. Perfect. Enak ya. Enak buat sarapan. Thanks ya guys, udah nonton video kali ini. Dan tunggu video selanjutnya. Bye bye.